lagi kami dari Belo Posca. Aku Krisna. Dodo. Aku Kesawa. Aku Rinto. Aku Cika. Aku Surya. Kami dari band Purwokerto, Jawa Tengah. Oke, jadi band Belo Posca ini sebenarnya tuh band dari kampus, ini kakak-kakak kelas aku. Dan ini tadi kita Belo Posca tuh udah duo sebenarnya. Jadi ya awalnya ngajak Mas Suryana. Iya, ya, tadinya duo, terus mau bikin dibikin format band gitu kan. Bikin soalnya albumnya kan juga formatnya kan band kan, nah, lebih asik aja sih kalau misalkan band tuh rame-rame kan gitu. Dan kita punya beberapa lagu atau satu album. Album itu judulnya Jejak, teman-teman. Jadi kalian bisa dengerin di platform digital Spotify, YouTube. Cek juga di IG kita ya, @belo_posca_musik. Melihat dunia, lagu tentang mungkin dua orang sepasang kekasih. Mungkin. Ini loh kak. Jadi sebenarnya lo melihat dunia itu suatu lagu, salah satu singlenya dari kita ya. Itu yang menceritakan tentang dua pasang kekasih, satu pasang kekasih yang LDR gitu. Biasanya kalau orang LDR kan banyak cibiran gitu. Nggak pernah. Kebetulan disini ada LDR, cuma lagunya mengisahkan tentang LDR. Jadi ada apa ya, suatu hubungan long distance relationship yang banyak dicibir sana sini. Mungkin orang pada nggak percaya kalau LDR itu pasti bakal putus di jalan deh, ini deh. Nah lagu itu membuktikan kalau LDR itu bisa. Loh bersatu, betul nggak sih? Gitu. Dan kalau proses rekamannya dari Melihat Dunia ini kurang lebih seminggu ya kak? Seminggu untuk bersihin sih seminggu. Terus cukup berat sih kalau untuk bawain lagu ini, karena Melihat Dunia kan ibarat harus merasakan nih LDR tuh pahitnya kayak gimana, cibiran dari orang tuh kayak gimana, betul nggak sih? Nah kalau kebetulan kalau dari kita belum ada LDR sama sekali, jadi memang cukup beratnya di situ, tantangannya di situ untuk perasa. Bener nggak Mas Kesa? Bener. Dia sebenarnya pernah ya pengalaman ya? Oh gitu, sedikit. Jadi sebenarnya tuh ada banyak tantangannya di lagu ini untuk menghayati, untuk sentuhan-sentuhannya biar lebih harmonis. Oke nih, kayaknya biar lebih menjiwai nggak sih kak? Kalau cuma cerita aja kayaknya kurang menghayati. Nggak ngerti lagunya. Gak ngerti lagunya. Ya. Betul. Jadi enaknya kita nyanyiin aja sekarang. Check it out. Melihat Dunia. Tentang rasa.